أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جماعة جمعة رحمكم الله marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena telah diberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir bersama menundukkan diri serta memujanya. Salawat serta salam semoga Allah tetapkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia dengan baik sampai akhir zaman. Jamaah Jumat rahimakumullah, berbahagialah kita yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita telah menjalani perintah-perintah Allah sekuat kemampuan kita dan menjauhi larangan-larangannya. Pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan mengemukakan tentang generasi yang meninggalkan sholat, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Al-Quran surat Maryam ayat 59 sampai 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyanyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Quran surat Maryam ayat 59-60. Ibnu Katsir menjelaskan, generasi adu sholat itu, mereka itu adalah generasi yang menyanyiakan sholatnya. Maka bila telah mereka menyanyiakan sholatnya, pasti mereka akan menyanyiakan kewajiban yang lainnya. Karena kita sudah tahu bahwa sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah pilar-pilar agama dan sebaik-baik perbuatan hamba. Ditambah lagi adu sholat, lalu tambah lagi dengan wattama'u syahwat, dengan mengikuti syahwat dunia dan kelezatannya, senang dengan kehidupan dunia dan kenikmatannya, maka mereka itu akan menemui kesesatan, yakni kerugian di akhirat kelak. Maksud lafaz adu sholat itu adalah meninggalkan sholat secara keseluruhan. Dalam suatu hadis juga Nabi SAW bersabda, baina abdi wa baina syirki tarkus sholat wahu muslim. Perbedaan antara hamba dan kemusyrikan itu adalah meninggalkan sholat. Lalu dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, al-ahdil ladhi bainana wa bainahumus sholat faman tarakaha faqad kafar. Rawi Tirmidzi. Batas yang ada di antara kami dan mereka adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh ia telah kafir. Kedua hadis tersebut sangat jelas betapa pentingnya sholat itu.
Bahkan sholat memiliki pengaruh yang beda sekali, pengaruh yang besar, menjadi pembeda yang sangat jelas. Apabila sholat ditinggalkan, maka akan menjadi syirik, bahkan menjadi kafir. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, penuturan dalam ayat Al-Quran itu membicarakan tentang orang-orang soleh. Dalam surat Maryam itu dijelaskan dari ayat 1 sampai ayat 58, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang membicarakan tentang orang-orang yang soleh, orang-orang yang terpilih, bahkan para anbiya dengan sikap patuhnya dan yang amat tinggi. Mereka bersujud dan menangis ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Namun yang disedihkan dalam ayat selanjutnya, ayat 59, disambung dengan ayat itu memberitakan sifat-sifat generasi seterusnya. Setelah generasi yang terpilih tersebut, dilanjutkan dengan generasi yang jauh sekali berbeda. Bahkan berlawanan dari sifat-sifat para orang-orang terpilih tersebut, yakni sifat generasi penerus yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwatnya. Betapa menghujamnya peringatan yang Allah berikan kepada kita semua dengan cara menuturkan dari ayat 1 sampai ayat 58, dituturkan orang-orang pilihan, dituturkan keluarga-keluarga pilihan Allah yang kemudian datang setelahnya orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang menuruti syahwatnya, orang-orang yang akhlaknya itu merosot, jauh sekali berbeda dengan generasi sebelumnya. Bobroknya akhlak manusia dan keturunan orang yang disebut yang setelah manusia pilihan tersebut, berarti itu merupakan sebuah tingkat yang keterlaluan. Bisa kita bayangkan, seorang nabi, tapi keturunannya, lalu generasi setelahnya itu orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang mengikuti syahwatnya. Seorang ulama, lalu generasi seterusnya itu orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang jauh dari agamanya. Lantas, pasti sangat sedih sekali kita. Setelah kita menyadari betapa tragisnya keadaan yang dituturkan oleh Al-Quran, agaknya kita perlu bercermin pada diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang abau sholat, atau apakah kita termasuk orang yang itibau syahwat? Peringatan yang tajam ini perlu disebarluaskan oleh kita semua, perlu dihayati, kita perlu mentadaburinya agar tidak terjadi generasi kita, generasi setelah kita itu generasi yang bobrok, generasi yang meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat, seperti tragedi yang telah menimpa Bani Israel berupa generasi jelek, bobrok, dan meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk itu kita harus bermuhasabah diri, kita harus mengkaji diri lagi. Sudahkah peringatan Allah itu kita sadari, atau kita cari jalan keluarnya? Karena sebenarnya masalahnya itu adalah bagaimana kita mempertahankannya, bagaimana kita mendawamkan sholat tersebut. Tanpa upaya mempertahankannya, kemungkinan akan lebih banyak desakan, akan lebih banyak dorongan yang mengarah kepada adu sholat wa tamau syahwat. Kita lihat dalam realita, seorang pekerja, seorang penjual roti, atau pedagang asongan yang lainnya, apakah mereka telah diberi kebebasan untuk melakukan sholat? Apakah majikan mereka telah memberi kebebasan kepada mereka untuk menjalankan sholat? Lalu kalau kita lihat nih dalam masyarakat, ada masyarakat misalkan 500 masyarakat dalam suatu lingkungan, itu paling ke masjid berapa coba itu? Yang ke masjid itu paling cuma satu saf, cuma 20 orang minimal.
apakah kita sudah apakah kita termasuk orang yang mempelopori adab salat bagi orang-orang lain, ataupun kita orang yang memperjuangkan orang-orang lain untuk tetap salat, untuk tetap menjalankan ibadah salatnya. Kita lihat dalam pendidikan formal misalkan, sudahkah diberi sarana yang memadai bagi para murid, bagi para guru untuk mudah dalam melakukan ibadah sholat, sholat apapun, sholat duha, sholat wajib, sholat apapun, apakah sudah mudah bagi mereka, para murid atau para guru? Sudahkah para murid itu diberi bimbingan yang memadai agar mampu mendirikan sholat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Jamaah Jumat yang berbahagia, kita perlu merenungkan kembali dan menyadari peringatan Allah dalam ayat tersebut tentang adanya generasi yang meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat. Ayat-ayat Quran dengan tegas memberi peringatan yang mestinya kita sambut dengan semangat. Kita ajak teman-teman kita untuk terus melakukan sholat. Dalam artinya kita itu harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus terus menerus, kita harus konsekuen menjalankannya sehingga kita tidak akan mewariskan generasi yang adab salat bertambah syahwat. Peringatan tersebut masih ditambah dengan adanya penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanqulanna ural Islam uratan urwatan fakullama intaqabat uratun tashabbathan nas billati taliha wa awwaluhunna naqdan hukma wa akhiruhunna shalah." Tali-tali Islam itu akan putus satu persatu. Maka setiap kali tali tersebut putus, maka manusia bergantung dengan tali yang berikutnya. Dan tali Islam pertama kali yang putus itu adalah hukumnya. Sedangkan yang terakhir putus adalah sholatnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hadis tersebut sangat gamblang sekali bahwa putusnya tali Islam yang terakhir adalah sholat. Selagi sholatnya itu masih ditegakkan oleh umat Islam, berarti masih ada tali dalam Islam tersebut. Sebaliknya kalau sholat sudah ditinggalkan, maka putuslah Islam keseluruhannya. Karena sholat adalah tali terakhir dalam Islam. Maka tak mengherankan bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau sholat itu terlebih dahulu dibandingkan dengan wattaba'u syahawat. Sekalipun kita tahu bahwa mengikuti syahwat itu adalah buruk sekali, sangat akhlaknya sangat buruk sekali. Dengan demikian bisa kita pahami bahwa puncaknya nilai jelek seorang itu adalah orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang lalai akan sholatnya dan diikuti oleh syahwat pada urutan seterusnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di mata manusia kita bisa sadari bahwa jahatnya mengumbar hawa nafsu. Lantas bila Allah memberikan kriteria meninggalkan sholat itu lebih tinggi daripada kejahatannya, berarti kerusakannya itu lebih parah. Apalagi bila melakukan kedua-duanya, sudah melakukan meninggalkan sholat, lalu orang-orang yang mengikuti syahwatnya, maka sudah dipastikan kerusakannya itu lebih berat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya dalam Quran surah Shad ayat 26, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'ul hawa fayudilluka an sabilillah innal ladina yudilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab." Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti syahwat, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah adalah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan. Barakallahu li walakum.
Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyi Allahumma salli sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Qala ta'ala Allahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia, maka marilah kita jaga diri kita, kita jaga generasi kita, generasi keturunan kita dari kebinasaan yang jelas-jelas telah diperingatkan oleh Allah tersebut. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang binasa akibat melakukan pelanggaran amat besar, yaitu meninggalkan sholat dan menuruti syahwat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qarib. Allahumma أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.